Kita sih kita pakai topi yang diharapkan biar kan pegang dia. Pegang. Ya maklumat yang amat mulia Raja Sri. Oh God, guys. Yang dihormat daripada Juntok dan team management untuk Excel yang disayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima sekali saya bersyukur kepada Allah SWT karena diberi peluang untuk bersama-sama dengan abang-abang dan akak-akak saya yang ada di dalam bilik ini untuk buat bisnes ini bersama-sama. Dan saya sebenarnya sayang daripada ujung sini sampai ujung sini. Sebabnya setiap kali anda topak, anda tak pernah lupa bagi sikit dekat saya. Terima kasih kesemuanya. Ini ikhlas ni. Saya buka mata boleh nampak ikhlas kan? Betul tak tuan-tuan? Kalau ada anak kita tiap-tiap bulan, dia dapat gaji, dia bagi sikit dekat mak bapak dia. Sayang tak anak tahu? Macam tu lah saya sayang semua. Okay? Dan masa pun sikit dan saya rasa ramai yang tak lapar tertutup pinggan lagi tadi, jadi saya singkatkan. Di sini saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tim Tom Excel dan Juntok sekali. Okey, tanpa kedua-dua ni kita tak berasa dapat perniagaan ini dan saya minta rakan-rakan abang-abang dan akak saya yang ada di sini kita bangkit. Kita bagi tepukan dan kita cakap terima kasih untuk Dr. Excel sebanyak 3 kali. Boleh tuan-tuan? Kita bangun dan ikut saya. Terima kasih untuk Dr. Excel. 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 Okey, di sini saya ambil masa sikit nak pesan kepada semua abang-abang dan akak-akak. Di dalam negara kita ini telah mengalami beberapa kali gelombang yang besar. Gelombang yang sangat besar. Saya panggilnya phenomenal wave. Dia berlaku yang pertama yang saya nampak pada 1983 bila data telecommunication system yang pertama diadakan dalam Malaysia, ini dipanggil Datel, okay? 2 tahun selepas itu, 1985, atur yang pertama keluar dalam Malaysia. Harga dia RM20,000. Kalau dulu, kalau ada siapa-siapa bawa atur yang besar gajah untuk letak atas meja, gajah pun lari ke depan. Betul tak? Berapa puluh tahun selepas itu, okay? Boleh dikatakan semua pakai handphone. Kalau ada siapa yang tak pakai handphone, orang itu sangat ajaib. Ada siapa-siapa yang tak pakai handphone, silakan tangan. Tak ada tangan yang keluar. Okay. Jadinya, itu adalah gelombang yang pertama melanda. Banyak company yang belum nampak gelombang itu di peringkat awal, mereka mengambil kesempatan. Asiata, Sony Telecommunication, macam-macam company ambil kesempatan. Maxis Corporation, ambil kesempatan pada gelombang yang pertama. Gelombang yang kedua 2003 ada seorang yang bawa masuk satu website. Website itu muka buku. Ada yang pakai, ada yang tak pakai. 2003, hanya beberapa tahun selepas itu sehingga sekarang 2011, data itu saya tengok penduduk Malaysia ada 29 juta hampir 30 juta. Gelombang kedua ini melanda. Orang suka tak suka pakai Facebook. Mark Zuckerberg dah bawa masuk. Dia melanda semua pakai Facebook. Betul tak tuan? Suka tak suka, mereka pakai. Handphone juga. Mereka nak pakai handphone, tak nak pakai handphone. Sekarang semua nak pakai. Okay? Pada 2010, gelombang yang saya nampak dia baru mula berputih. Pakai handphone dapat duit.
saya personally nak mengucapkan idea yang ini datang daripada Mr. Nelson bersama-sama dengan ini. Terima kasih. Very good idea. Dan saya nampak gelombang ini bukan kecil-kecil punya gelombang. This is another phenomenal wave. Gelombang ini besar, tuan-tuan. Jadi apabila gelombang melanda, suka tak suka, saya akan masuk juga. Ada yang bapak-bapak dia tak nak masuk. Ini apa MLM ni dia kan? Tak mau. Tapi bila anak dia belikan SIM card, pakai bagi kat dia, sudahnya pakai juga. Apabila gelombang ini cover major, dia melanda Malaysia, nanti semua orang, saya sangat yakin, sangat-sangat yakin. Tuan-tuan, gelombang ini saya tengok baru datang dan dia datang daripada negara kita, Malaysia yang tercinta ini. Negara lain tak ada, tuan-tuan. Carlos Slim Heru, dia jadi orang yang paling kaya dalam dunia dengan American mobil dia, hanya duduk dekat Mexico. Tapi program ini dia boleh jalan dengan